Hai Sobat Kampus. Saya Stanley. Saya Yosingin. Kembali lagi bersama kami di ITEBA Insider. Jadi hari ini kita mau masuk ke dalam studio videografi. Wah, menarik banget nih. Ya, penasaran nggak guys? Ya udah langsung aja ikuti terus. Capcus. Nah, studio fotografi ini digunakan untuk mendukung kegiatan praktik perkuliahan di program studi desain komunikasi visual, salah satunya di mata kuliah fotografi. Di sini terdapat perlengkapan fotografi seperti dry box untuk menyimpan perlengkapan kamera, ada juga tripod, ada juga lighting untuk pencahayaan, ada juga aplikasi satellite 3D untuk mengatur layout studio foto, ada juga monitor untuk melihat review foto, dan background yang bisa di-switch warnanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, gimana guys? Cukup lengkap bukan fasilitas yang ada di studio fotografi ini? Nah, selain studio fotografi, masih banyak fasilitas di Prodi DKV. Nantikan di ITEBA Insider selanjutnya. Sampai jumpa di ITEBA. Bye-bye. Bye-bye.